Halo guys, welcome back to Dementa Vlog. Hari ini saya berkesempatan untuk jalan ke salah satu pasar tradisional yang ada di kota Pontianak, yaitu ke Pasar Tengah. Ikuti perjalanan saya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share channel ini kalau dirasa bermanfaat. Oke, jadi tujuan saya ke Pasar Tengah kali ini, saya pengen jalan-jalan untuk melihat salah satu hal yang mungkin familiar buat orang-orang Pontianak, tapi banyak juga diburu sama orang-orang luar Pontianak. Apa itu? Namanya lelong. Bagaimana penampakan lelong? Nah, lelong itu adalah nama lain dari barang bekas. Jadi itu adalah sebuah sebutan akrab yang biasa digunakan orang-orang di Pontianak atau Kalimantan Barat. Lelong itu lebih mengacu kepada baju-baju bekas, celana bekas, sepatu mungkin, tapi semua barang itu masih sangat layak dipakai. Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu toko lelong yang menjual barang-barang second tapi punya kualitas yang pastinya masih oke banget. Jadi bukan cuman barang secondnya tuh banyak jenisnya ya, jadi ada topi, tas, baju-baju di belakang, celana tuh di atas, dan sepatu banyak sih. Di Pasar Tengah ini tersedia banyak banget toko yang menjual barang-barang lelong. Tergantung teman-teman mau cari outfit buat nongkrong-nongkrong mungkin, atau baju-baju anak. Di sini tersedia banyak banget, tinggal pilih. Nah, ngomong bang, tawarkan bang. Hai guys, gitu dong. Hai guys, cari apa guys? Berapa harga celana nih bang? Ini 300 nih bang. 300 ya? Waduh, murah sekali. Udah berapa lama jualan sini bang? Udah 3 tahun, alhamdulillah. Ini nanti saya masukkan ke channel YouTube saya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa melihat, bisa mampir juga ke sini. Oke bang? Mantap bang ya? Oke. Oke, kita ketemu salah seorang pengunjung sedang mencari-cari. Cari apa bu? Cari laki bang. Cari laki. Nah jadi barang-barang yang tersedia di sini barang-barang second, tapi dengan kualitas yang nggak sembarangan. Mereka menjual barang-barang second dengan kualitas yang masih sangat-sangat layak pakai. Harganya kayak celana tadi 300 ribu, 100 ribu kita bisa dapat 3 celana, bahkan bisa lebih murah mungkin kalau untuk barang-barang yang lain. Selain outfit buat nongkrong, pakaian untuk hari-hari, di sini juga tersedia keperluan untuk kerja. Jas, blazer, dan masih banyak lagi. Kita menemukan baju mereknya Wi-Fi. Baju apa ini? Hey. Wi-Fi. Anda menggunakan baju ini, Anda bisa tethering. Anda bisa memberikan jaringan ke banyak orang. Oke, akhirnya Farhad menemukan apa yang ia cari dari tadi. Berapa kaos? Kaos. Berapa harganya? 10.000. 10.000? Apa itu? Enggak boleh. Merek enggak boleh. Wow, unik loh. Ini unik way. Bukan unik loh. Unik gue ya. Oke, perjalanan udah kelar, kita udah selesai thrifting. Jadi teman-teman udah pada dapat barang yang mereka cari. Aji juga udah dapat baju baru. Ntar aja ya. Mainan anak. Apa tuh? Adalah. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini kalau kalian merasa ini bermanfaat untuk kalian. Thank you.